selamat lingkungan latar salam sujud keren melempang adil katalino bacuramin keasaruga Ingat kejubata arus oke kawan kawan bertemu lagi di channel tetek tatum di video kali ini kita akan mereview satu buah senjata jenis mandau kawan kawan nah mandau ini merupakan mandau yang baru saja saya beli dengan harga yang cukup murah tetapi kualitasnya baik nah Mandau ini berkisar antara harga 500 ke atas dan juga 1 juta ke bawah, jadi berada di bagian tengah-tengahnya, kawan-kawan. Secara spesifik saya tidak mengatakan nominalnya, tetapi mandau ini di kisaran harga di bawah 1 juta tepatnya. Oke kita akan mereview dari bagian hulu Hulu mandau Atau pulangnya Atau handle nya Biasanya kita katakan Nah ini dia nih kawan-kawan Kalau kita lihat di sini Untuk hulu mandau nya Dia terbuat dari bahan tanduk rusa asli kawan-kawan Nah ini tanduk rusa asli. Ini bukan terbuat dari kayu, tetapi ini merupakan bahan yang terbuat dari tanduk rusa asli, rusa Kalimantan. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk ukirannya, ini sangat... Baik kawan-kawan, kenapa? Karena dia mampu untuk menjangkau bagian-bagian terdalam dari ukiran hulu mandau ini. Nah, pada motif untuk hulu mandau ini, dia mempunyai gambar ukiran dari motif bunga terong, kawan-kawan. Nah, ini motif dari bunga terong. Dan juga kalau kita lihat di sini juga dia mempunyai rambut. Nah, rambut ini dia tidak menggunakan rambut asli dari manusia tetapi ini merupakan rambut dari binatang. Ini dengan ketebalan seperti ini pastilah dia menggunakan rambut dari jenis binatang kuda. terus kalau kita lihat untuk sulatnya sulat pada ganggangnya ini dia menggunakan asli rotan nah menggunakan asli rotan kawan-kawan dan juga di sini juga ada terdapat uang logam nah kalau kita lihat di sini uang logamnya ini di kisaran tahun 1920 nederland indi satu sepuluh oh. ini kalau biasanya kita katakan duit katip ada juga yang mengatakannya duit kapit nah, ini. terus untuk kipnya ini dia terbuat dari Tanduk kawan-kawan, asli tanduk. Nah, kalau untuk tanduk ini, dia pasti mempunyai ciri seperti ini. Dia mempunyai pori-pori. Uh, nah, ini pori-pori di bagian dalamnya, mempunyai pori-pori. Kalau tanduk, dia pasti mempunyai ciri seperti ini, ada pori-porinya. Nah. Terus kalau untuk sarung kalau kita lihat untuk sarung di sini sarungnya dia menggunakan jenis kayu ringan kawan-kawan. Nah, ini bukan terbuat dari kayu ulin. Kalau biasanya kita katakan di sini adalah kayu rangas. dan juga di sini dia dibalut dengan ukiran bunga terong. Pada sarungnya ini lebih dominan gambarnya bunga terong, kawan-kawan. Lebih dominan gambar dari bunga terong. Dan juga di sini kalau kita lihat dia mempunyai tempuser hanya satu tempuser, kawan-kawan. Nah, dia mempunyai hanya satu tempuser saja Biasanya pada video-video kita sebelumnya Kita mereview mandau Kita biasanya Mesti menemukan mandau itu Yang mempunyai tempuser tiga nah, Tapi pada video kali ini Sebuah Mandau yang Hanya terdapat satu tempuser Jadi Seperti ini Kalau kita lihat di bawahnya Dia tidak mempunyai tempuser lagi Cuma satu tempuser dan juga, kalau kita lihat untuk tali belawit atau tali kawit, di sini dia menggunakan tali dari bahan rotan. Nah, kalau kita lihat untuk rotannya, ini sepertinya sudah mulai ada yang rusak, kawan-kawan. Nah, untuk tali belawitnya ini, untuk rotannya. Memang sudah mulai terdapat pengeroposan pada tali blawitnya, mulai terkikis. Oke, dan juga kalau kita lihat di sini juga terdapat langgai atau puainya di sini yang disarung dengan umpah. Kalau kita lihat di sini, pada mandau ini dia terdapat mata langgennya, kawan-kawan. Nah, ini terdapat mata langgennya karena mengingat ini bukan mandau pesanan. Ini kebetulan kita dapat mandau ini di harga yang cukup murah, jadi komplit mandau dan juga anak mandaunya atau pisau rautnya di sini. Kalau kita yang memesan pada pengrajin langsung, biasanya kita tidak memasangkan mata langgainya atau mata pisau rautnya atau mata puainya di sini. <tuh> Oke kita akan coba melihat untuk bilahnya kawan-kawan untuk bilahnya kita akan coba buka untuk bilah dari Mandau ini kita melihat isinya Hai nah. Oke okay, kawan-kawan kita akan melihat isi bilah dari mandau ini. Nah, ya sebelumnya kita coba untuk mengukur dari panjang bilah mandau ini dan juga panjang dari keseluruhan mandau ini. Oke okay, kawan-kawan, kita coba mengukur dari panjang mandau ini. panjang mandau ini berkisar 60 60 cm kawan-kawan nah panjang dari keseluruhan mandau ini dari sarung sampai ganggangnya atau handlenya atau pulangnya di sini kalau kita lihat panjang keseluruhannya 60 cm nah dari panjang mandau ini, oke. Okay. Sekarang kita coba untuk melihat dari bilah mandau ini. Nah, kalau kita lihat bilahnya, bilahnya cukup baik kawan-kawan. Nah. Dia mempunyai tatah pada bilahnya. Nah. Dia mempunyai tatah dan juga ada motif juga di atasnya ini motif bunga terong dan juga ada kerikot bajainya di sini atau kawit kalakanya kita katakan nah di sini ada kolongnya atau sugunya kalau kita biasanya Terus untuk bagian samping mandau ini kita lalu kita lihat. Nah. Dia begitu cantik kawan-kawan. Mandau ini. kita coba mengukur dari panjang bilah ini. Panjang bilahnya coba kita ukur. Untuk panjang bilahnya ini sekitar 30 7 cm kawan-kawan 37 cm nah 37 cm untuk panjang bilahnya 37 cm dan juga kalau kita lihat lebar dari bilah ini lebarnya 3 cm. 3 cm untuk lebar dari bilah ini. Oke, kawan-kawan. Jadi dengan harga di bawah 1 juta, mandau ini cukup murah dengan kualitas yang cukup baik. Mengingat untuk handle-nya ini atau untuk pulangnya Mandau nya ini terbuat dari bahan tanduk rusa. Tanduk rusa dan juga sulatnya dia menggunakan asli rotan. Nah, jadi untuk nilai seperti itu, ini sudah termasuk murah, kawan-kawan, karena mengingat untuk mendapatkan tanduk rusa sekarang itu tidak mudah-mudah. Tidak mudah untuk mendapatkan tanduk rusa, apalagi rusa ini tergolong hewan yang dilindungi nah jadi untuk mendapatkan tanduk rusa mungkin itu cukup sulit nah jadi untuk harga seperti itu saya kira itu sudah cukup murah di bawah 1 juta dan juga dia di atas 500 ribu rupiah nah mandau ini merupakan mandau koleksi kebetulan kita juga mempunyai beberapa koleksi mandau ini merupakan mandau baru yang menambah koleksi kita. Kita coba sarungkan kembali mandau ini. Nah, dengan harga seperti itu, ini sudah termasuk murah dengan kualitas bulu mandaunya dari tanduk rusa di sini dia menggunakan sulatnya dari rotan dan juga di sini juga diselipkan juga uang koin lama duit katip lama di sini dan juga untuk uh, kipnya ini dia menggunakan tanduk rusa dan juga untuk ukirannya di sini juga ukirannya lebih dominan ukirannya bergambar bunga terong lebih dominan bunga terong nih kawan-kawan untuk kuainya di sini dia menggunakan kayu jenis berunggang nah untuk jenis kayu untuk langgainya ini Oke kawan-kawan mungkin cukup sekian video kita kali ini mereview satu buah senjata jenis mandau mandau koleksi baru dari channel tetek tatum oke jangan lupa di subscribe dulu channel tetek tatum supaya bisa terus berkembang di youtube dan user semakin bersemangat untuk dapat mengolah membuat mereview mengeksplor benda apa saja yang ada di wilayah Kalimantan bagian tengah maupun itu senjata tradisional, seperti jenis mandau, bahkan senjata tradisional lainnya. Oke, okay, jangan lupa di-subscribe. Salam budaya, jos!